Warahmatullahi wabarakatuh, konco-koncoku. Hari ini aku mau bikin sup Cina. Ini no halal ya teman-teman, yaitu sup jagung manis dan wortel. Dan bahan-bahan kering yang aku gunakan, ini pak hang, ini lampang, jadi kalau digabung lampak hang ya. Dan ini sweet yee atau jamur, semacam jamur kuping kering, tapi ini jamur laut teman-teman, jamur laut putih itu ya, sweet yee kering. Dan ini namanya kurma kering, aku pakai 2 saja agar ada rasa manis-manisnya begitu. Lalu aku juga pakai kulit jeruk yang sudah dikeringkan ya teman-teman. Kulit jeruk ini manfaatnya banyak, yang sudah dikeringkan untuk mengusir angin dalam tubuh, kalau orang Cina namanya goifeng ya, untuk mengusir goifeng begitu. Dan satu lagi ini babinya, babi yang no halal lah. Ini babinya yang khusus buat sup ya teman-teman, aku belinya sawyo ya babi itu. Lalu masih ada satu bahan lagi teman-teman, kebetulan habis ya di tempatku, namanya waisang kering, warnanya putih itu, tapi habis ini jadi saya enggak pakai. Oke, begitu, kita lanjut ke next video, mulai kita prepare. Yuk kita prepare. Untuk lampak hal ini akan aku jadikan satu dan akan aku cuci dulu teman-teman, sama ininya juga ya. Kalau ada waisang jadiin satu aja, kita cuci, kita rendam sebentar. Nah ini tadi sudah tak cuci dan sekarang ini tak rendam dengan air bersih ya teman-teman. Nanti air rendamannya ini sekalian aja dibuat sup, karena ini sudah bersih. Kita sisihkan. Dan sup-nya ini juga kita rendam dulu, biarkan sampai mekar, setelah itu nanti baru kita cuci ya. Dan ini kulit jeruknya juga kita rendam dulu, nanti setelah lunak gitu, lentur gitu, baru kita bersihkan juga ya. Lalu wortelnya kita potong sesuai selera ya teman-teman. Ini wortel aku potong begini karena ini ukuran wortelnya kecil ya teman-teman. Ini biasanya wortel yang buat tumis itu teman-teman, tapi ya apa dikata karena nenek saya suka yang ini manis sekali soalnya. Kita sisihkan. Lalu jagungnya kita potong juga sesuai selera ya, ini aku potong kecil-kecil karena buat nenek ya teman-teman. Ini jagung manisnya masih sangat muda sekali teman-teman. Nah kita sisihkan juga. Dan ini babinya akan aku potong kotak-kotak kecil saja. Nanti nggak dimakan ya teman-teman. Kenapa aku pakai sawyo? Karena ini nggak terlalu berminyak ya. Kalau pakai yang tulangnya itu untuk nenekku kurang cocok karena itu berminyak sekali. Biasanya kan kalau orang tua itu nggak boleh makan terlalu yang berminyak-minyak. Jadi yang sawyo seperti ini cocok. Sambil kita menyiapkan bahan-bahannya, kita mulai merebus airnya ya teman-teman. Dan airnya ini disesuaikan, kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Panaskan panci lagi untuk merebus babinya itu tadi, kita rebus sebentar atau dicut soy. Setiap rebus sawyu yang buat sup kayak gini, aku selalunya masukinnya kalau air masih dingin ya teman-teman, biar kotoran-kotorannya hilang. Babinya sudah mendidih ya teman-teman, kita matikan kompor saja, lalu kita cuci bersih babinya, siap untuk disup ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini sidinya sudah aku rendam kurang lebih 15 menit saja, dan ini sudah mengembang seperti ini. Lihat nih, banyak sekali kotorannya ya teman-teman. Ini kita bersihkan. Ini sudah aku cuci bersih.
sisihkan. Dan ini untuk kulit jeruk, jeruknya aku kerok pelan-pelan dalamnya seperti ini. Nah, ini sudah tak cuci bersih ya. Dan kita siap-siap untuk merebus supnya. Kita mulai masukkan bahan-bahannya. Kita tunggu sampai mendidih, lalu biarkan dengan api besar selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu api kita kecilkan dan kita rebus selama 2 jam sampai 3 jam dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah mendidih sekitar 15 menitan ya teman-teman. Sudah tercium bau harumnya jagung dan bau harum khasnya kulit jeruk. Ini akan aku kecilkan, akan aku rebus lagi selama 2 jam. Api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita tunggu aja hasilnya. Oke, jadi ya teman-teman, kita matikan kompornya. Sebenarnya harum sekali teman-teman. Sayang kok mantalan ya. Ya udah, kita matikan dulu kompornya. Nah, supnya sudah jadi. Jagung, wortel, daging babi ya teman-teman. Ini mantalan. Dan kalau teman-teman mau dikasih garam itu sebelum api dimatiin, dikasih garam sesuai selera ya. Kalau majikan saya itu langka dikasih garam, jadi ya begini saja biar rasanya asli gitu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Wassalam.